tak akan ku ragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati aku bahagia. Gelap kan? Iya, kamu benar. Bukan itu yang aku maksud. Apa dong? Guys, kamu tahu nggak? Hal yang paling aku takutin itu adalah kehilangan kamu. Aku nggak mau kamu pergi suatu saat nanti. Dengar ya, Sila. Aku tuh nggak akan pernah ninggalin kamu seperti itu. Gitu ya. Masih kamu gombal aja deh. Oh iya Cil, aku mau ambil barang dulu ya di motor. Iya maaf kok, harusnya aku yang minta maaf. Loh, Bagas, kamu ngapain di sini? Kamu siapa ya? Yes, aku Mia, yang dulu kita sekelas bareng kelasnya Pak Adit, ingat nggak? Oh iya, aku ingat. Kamu itu yang sekelas kan? Iya, kamu siapa sih? Aku mau pacar di belakang. Oh, lo udah punya pacar? Iya. Boleh minta nomor kamu nggak buat nanti kita reuni ya, nama teman kelas? Yaudah, boleh. Ada urusan. Oh, iya deh. Bye. Oh, iya, aku ambil dompet di bekas motor. Iya, ini ada urusan apa?
Ih, apaan sih, Jil? Aku lagi sibuk banget nih. Oh, enggak. Tapi nanti sore kita jadi ke taman, kan? Iya. Nanti kita main ke temen di taman, ya. Aku ada deadline. Ambil dulu. Dulu, aku tak pernah percaya dengan yang namanya cinta sejati. Harusnya kayak gini nih. Apaan sih kamu, Ren? Jelek banget lah kalau kamu kayak gitu. Iya, malah ngeledek lagi. Sendaras, apa sih kamu udah ngeledek gitu? Ya kenapa sih, tenang dulu dong. Itu, aduh, gak ada waktu buat tenang. Tadi tuh aku ngeliat Bagas. Hah? Bagas kenapa? Tadi Bagas jalan berdua sama Mia, anak psikologi, naik mobil. Tadi mau kejar lagi. Dan santai-santai, kali aja dia lagi ngerjain tugas. Ih, enggak, orang mereka mesra banget kok, pegang-pegang tangan. Bagas? Maaf ya, Sil. Aku gak ada kabar dari kemarin. Iya, gak apa-apa. Ayo kita makan. Maaf, Sil. Kamu kenapa? Ayo kita makan. Aku udah lapar nih. Sila, stop. Aku tahu kamu udah dengar gosip aku jual sana. Enggak, Gas. Aku yakin itu semua gak benar. Aku percaya sama kamu. Aku minta maaf. Telah ku berikan
Sila, ternyata kamu baik-baik saja ya. Kamu lupa kenangan kita satu tahun kemarin. Like I'm whole again. Isn't that a sign I should speak my mind? I've said those words before, but